Supardi Natsir pamitan dari Persib Bandung. Ia pun ditawari untuk jadi asisten pelatih Persib. Halo, berjumpa lagi di channel Bola Jeruk TV, di channel informasi tentang sepak bola. Sebelum ke topik, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe guys. Oke, thank you. Ya, bek kanan dari Persib Bandung yakni Supardi Natsir secara resmi telah berpamitan kepada Pangeran Biru dan Boboto. Melalui unggahan akun Instagramnya, menyatakan bahwa ia tak lagi memperkuat tim Persib Bandung dan mengucapkan terima kasih atas 8 tahun kebersamaan dengan skuad Pangeran Biru. Selain berterima kasih kepada klubnya, Supardi Natsir tak ketinggalan juga mengucapkan terima kasih kepada Boboto. Beginilah ucapan di Instagramnya saat ia resmi meninggalkan klubnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2012-2015, 2017-2022. Terima kasih Persib dan Boboto. Tulis Supardi Natsir dalam unggahannya di Instagram. Usai kepergian Supardi Natsir yang tidak lagi memperkuat Persib Bandung, beredar kabar bahwa ia ditawari oleh manajemen Pangeran Biru sebagai asisten pelatih. Hal itu diungkapkan oleh salah satu akun Instagram yang kerap menginformasikan soal bursa transfer, yakni @masperdipersib. Ia mengucapkan di Instagramnya begini, Pak Haji Supardi tidak akan lagi bersama Persib Bandung untuk musim depan, tetapi ia ditawari asisten pelatih dari manajemen Persib kalau diterima oleh Pak Haji, tulisnya @masperdipersib dalam stories Instagram yang diunggahnya. Seperti yang diketahui, Supardi Natsir telah merumput bersama Persib sejak 2012 sampai 2015, lalu dilanjut 2017 sampai 2022. Pemain berposisi sebagai bek kanan di Persib ini bisa dikatakan sebagai salah satu pemain legenda Pangeran Biru. Dikutip dari Transfermarkt, Supardi Natsir selain Persib Bandung, ia pernah memperkuat Sriwijaya FC, Pelita Jabar, PSMS, PSPS Pekanbaru, dan juga mantan pemain timnas Indonesia. Akankah Supardi Natsir masuk sebagai salah satu asisten pelatih di Persib, atau mungkin ia akan rehat sepenuhnya? Coba tulis di kolom komentar saja ya guys, dan jangan lupa untuk klik like dan juga share. Oke, terima kasih.